اللهم صلي على سيدنا محمد وأشفي للظالمين الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين jadi jangan disia-siakan. Ada satu hadis walaupun ini
sebagian ulama hadis mengatakan ini dhaif. Bahkan ada yang mengatakan hadis ini maudhu. Namun boleh jadi spirit buat kita, jadi semangat buat kita. Manfariha binuhuri Ramadan haramallahu jazakahu ala nita. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasanya daripada api. Udah puasa belum? Udah terawih belum? Baru apa? Baru gembira doang dengan datangnya bulan Ramadan, Allah sudah kasih nilai yang begitu luar biasa. Gembira di sini maksudnya apa? Gembira di sini menyambut datang bulan Ramadan, apa rumah kita tidak cet? Apa bajunya baju baru? Gembira dengan datangnya bulan Ramadan, tanamkan niat kita untuk menyambut bulan Ramadan. Suka ada tulisan biasanya, seminggu sebelum Ramadan, satu bulan sebelum Ramadan, setiap gang banyak tulisan. Apa? Marhaban ya syahrul Ramadan. Begitu kan? Marhaban ya syahrul Ramadan. Artinya apa? Selamat datang. Selamat datang ahlan wa sahlan. Marhaba itu namanya lapang. Dengan lapang hati aku sambut datangnya bulan Ramadan. Gitu. Ya itu sebetulnya sambut nih bulan Ramadan dengan apa? Salah satu diantaranya sekarang nih. Kita mau mempersiapkan Ramadan harus tahu dulu tata cara Ramadan, puasa Ramadan. Supaya jangan sampai ibadah Ramadan yang begitu besar dan begitu mulia, ternyata kita tidak mengerti tentang Ramadan. Apa syarat-syarat Ramadan, siapa yang wajib berpuasa di bulan Ramadan, dan lain sebagainya, adatnya dibagiin. Ini namanya persiapan kita, menyambut datangnya bulan Insyaallah. Yang kedua, selain kita mempelajari tentang ilmu masalah puasa, juga tanamkan niat kita untuk beramal yang baik di bulan puasa. Kalau bisa jadikan puasa Ramadan besok adalah puasa Ramadan yang paling terindah dalam hidup kita. Kita jadikan Ramadan yang akan datang ini Ramadan yang paling teristimewa dalam hidup kita. Buka lembaran sejarah baru dalam hidup kita ini besok. Harus punya kualitas yang luar biasa di bulan Ramadan. Insya Allah. Kitab usia. Inilah sebuah kitab menerangkan tentang puasa. La yajibu shaumu Ramadan. Tidak wajib puasa Ramadan itu. Tidak wajib puasa Ramadan itu illa alal muslimi, kecuali bagi orang muslim. Jadi bagi orang yang di luar muslim, di luar agama Islam, wajib tidak? Tidak wajib. Sekarang tanya sama kita, kita Islam bukan? Berarti syarat ini masuk. Paham ya? Satu aja. Tidak wajib puasa Ramadan itu bagi orang Nasrani, bagi orang Hindu, bagi orang Buddha, bagi orang Yahudi, bagi orang yang illa muslim, kecuali dia beragama Islam. Lalu apakah setiap orang yang beragama Islam itu wajib puasa? Tidak. Tapi muslim yang bagaimana? Al-balighi, yaitu orang muslim yang beragama Islam tapi sudah apa? Kalau lihat tampangnya sini semua udah pada balik semua ini. Ya, kalau melihat tampangnya gitu. Udah cukup namanya itu syarat kedua, berarti kena tuh udah Islam juga. Balik juga, gitu.
ketiga. Lupak semua. Al-balighi al-aqili. Apakah setiap orang Islam yang baligh dia wajib puasa? Belum tentu, tapi al-aqili, yaitu yang berakal. Kalau seandainya dia muslim, dia baligh tapi gila, enggak wajib dia. Enggak wajib dia berpuasa. Jadi kalau seandainya dia enggak puasa, jangan diomelin. Kalau ada orang Islam baligh tapi enggak puasa, jangan, kita jangan omelin. Neraka lo, jangan. Usnuzon aja, mungkin. Gitu aja udah mungkin gila gitu. Ya. Sebab kalau dia enggak gila, dia wajib apa? Puasa. Pokoknya kalau ada yang enggak puasa, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Ya. Itu seperti itu aja. Islam balik berakal. Wajib dia tuh untuk melaksanakan puasa. Ada tambahan syaratnya apa? Al-qadiri ala shaum. Islam balik berakal tapi sakit. Paham ya maksudnya? Al-qadiri ala shaum adalah artinya orang yang mampu untuk berpuasa. Makanya ada orang-orang yang muslim, yang balik, yang berakal, tapi boleh dia gak berpuasa. Sakit misalnya, musafir misalnya, itu diperbolehkan dia tidak berpuasa. Padahal Islam, padahal balik, padahal berakal, tapi karena dia kondisinya tidak mampu, maka tidak diwajibkan dia berpuasa. Boleh itu dia tidak berpuasa. Nyimah yang akut kambuhnya pas Ramadan tadi. Cakep banget tuh penyakit. Jadi pokoknya setiap datang bulan puasa, gitu ya Allah. Jadi orang gak mampu boleh, musafir boleh, orang yang tua misalnya. Nah itu termasuk orang yang gak mampu. Tafahiri minal haidi wal nifas. Atau bisa jadi dia muslim, baligh, berakal, tapi tidak bersih dari haid. Ternyata haid dia, ternyata nifas dia, maka tidak wajib dia berpuasa. Padahal mah kalau bilang sehat, sehat. Kalau dibilang baligh, baligh. Kalau dibilang Islam, Islam. Tapi ternyata ada unsur buat dia, yaitu datang haid, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Ya, dia paksakan berpuasa, nggak boleh, nggak sah puasanya. Bahkan pendapat haram umumnya orang yang haid berpuasa. Biar kata dia lagi puasa nih, subuh sahur, kemudian puasa, jam 5 sore datang apa? Haidnya, batalin puasanya. Walaupun sudah jam 5 tuh, batalin tuh puasa. Nggak boleh bilang takut kan, sejam lagi batal tuh puasanya dia. Ya, walaupun tinggal 1 jam. Nah besoknya masih head, puasa nggak? Nggak puasa. Tapi wajib dia menahan diri. Nggak boleh mentah-mentah head, makannya sembarangan. Makannya sembarangan. Dia keliling kemana-mana. Makan. Gue lagi, itu gak boleh. Mana-mana diri, nanti dijelasin ini. Wa nifas atau nifas. Wa isa tamma sa'banu salasati salasina yauman. Jadi yang namanya tidak wajib berpuasa kecuali orang yang Islam, baligh, berakal, orang yang mampu berpuasa, orang yang bersih daripada haid dan nifas. Dah. Wa iza tamma sa'banu salasina yauman.
Dan apabila sudah sempurna bilangan bulan Sya'ban, sadasina yaumah 30 hari. Kalau 30 hari habis sudah. Dalam Hijriah hitungan Islam enggak ada 31. Kalau dalam kita ada enggak? Ada. Kalau kita hanya 29, 30 selesai. Makanya yang namanya ada tanggal 29, tanggal 30, pemerintah itu mengatur tentang yang namanya apa? Rapat dewan apa namanya? Isbat. Kapan dilakukannya? Pada saat tanggal 29 untuk melihat kelihatan apa enggak. Kalau enggak kelihatan, sempurnakan menjadi berapa? 30. Kalau sudah 30 hari, besoknya wajib puasa. Enggak usah pakai tunggu pengumuman pemerintah lagi. Kalau sudah 30, makanya dia bilang wa idza tamma sya'banu salasina yauman. Apabila sudah sempurna bulan Sya'ban 30 hari, berarti sudah besoknya sudah puasa. Enggak usah pakai tunggu lagi. Nanti ada orang yang enggak puasa, diperbolehkan kita tidak boleh berpuasa apa? Yaumus Sya', ada namanya Yaumus Sya'. Hari Rabu. Di tanggal berapa nih ya? Minggu sekitar apa? Apa berapa nih? Itu namanya Rabu. Gak boleh kita berpuasa pada hari itu tuh. Di bulan Sya'ban, ya Musa. Wa idza tamma sya'banu salasina yawman. Apabila sudah sempurna 30 hari, udah wajib puasa. Gak usah pakai nunggu pengumuman pemerintah lagi. Gak usah pakai nunggu dewan isbat lagi. Gak usah pakai nunggu menteri agama lagi ngomongin. Gak usah pakai nunggu ganti presiden lagi, ganti presiden apa ganti bulan lagi, gak perlu. Jadi begitu ya. Jadi tunggu itu aja. Kalau sudah 30 hari ya sudah selesai. Berarti sudah sempurna. Arti ya. Aura hilal atau kelihatan hilal. Adlun ya dari seorang yang adil. Dilihat nih udah kelihatan hilal. Kita nggak nunggu nih apa 29 atau 30, tapi pada saat itu ada pengumuman hilal diumumkan. Kita yakin sama pengumuman dia, kita yakin dengan penglihatan dia, karena memang dia orang yang adil, orang yang soleh, orang yang alim. Kemudian memang dia tahu tentang ilmu falakiyah, tentang ilmu segala macam. Kemudian dia mengumumkan tentang adanya dosa puasa, boleh kita ikut dia. Ada yang bisa diikutin. Itu namanya dengan ru'yah bil hilal. Dia melihat dengan bulan. Kalau Allah mau pemerintah di semua penjuru Nusantara ini ada beberapa titik semua. Hampir semua provinsi ada. Dan dia disumpah untuk melihat bulan itu. Ini yang disebut dengan ru'yah. Sebab ada yang bil hisab, ada yang bil ru'yah. Kalau bil hisab itu kalender, hitung-hitungan. Sekarang juga udah ketahuan tanggal berapa satu Ramadan di kalender ada kan? Ada, udah diumumin. Bahkan Muhammadiyah sudah mengumumkan bahwa yang namanya Ramadan tanggal 17 bulan Mei misalnya. Itu udah diumumkan. Kenapa? Karena bil hisab, bukan bil apa? Biar ru'yah, ru'yah harus diatur hilal, dia harus melihat hilal. Mau hilal itu bulan, dia harus melihat bulan, pergantian bulan. Nah ini gak sembarangan, mesti ada orang-orang tertentu. Nah buat kita gimana? Orang yang awam, bisa gak kita melihat bulan? Tahu gak kita cara melihatnya, hitungannya, bisa gak? Berarti kita termasuk golongan orang yang apa? Awam. Ikut kepada orang yang amil. Kepada siapa kita ikut? Amannya, kata Mu'alib Syafi'i Adami, ikut pemerintah. Yang ikut kepada pemerintah. Yang sudah semuanya berkumpul dengan semua organisasi Islam. NU-nya ada, Muhammadiyahnya ada, Persisnya ada, semuanya ada gak? Ada, kemudian korpah-korpah yang lain ada, kemudian disepakati dengan ketentuan begini diumumkan tak hasil rapat isbat itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah kita aman ikutnya begitu.
untuk menentukan satu ramalan. Kalau sudah ada orang yang melihat hilal, orang yang adil, maka kita boleh ikut. Ya. Puasa pada intel kopi dan sudah ditetapkan itu hilal itu di hadapan pemerintah, kopi, hakim, ya keputusan dalam hal ini menteri agama sudah diumumkan, nah, ikut kita, boleh tuh kita ikut. Nah, jadi yang wajib itu. Wajib shaumu ala umumin nas, maka wajiblah puasa terhadap umumnya manusia. Kalau sudah seperti itu, wajib tuh buat kita. Kalau kita muslim, kalau kita balik, kalau kita sudah berakal, kalau kita sudah mampu dalam berpuasa, kalau kita tidak ada haid, kalau kita bersih dari haid, kita bersih dari nifas, kemudian sudah sempurna 30 hari bulan Syaban, atau sudah ada pengumuman pemerintah, wajib shaumu ala umumin nas, yakni ala umumil muslim. Wajib sudah yang persyaratan tadi itu, orang-orang itu wajiblah dia berpuasa semuanya. Kalau persyaratan itu sudah ada, tapi kalau nggak ada salah satu di antaranya itu nggak ada, belum wajib kita. Ya tadi misalnya akal saja, nggak ada berakal padahal istah balik sehat badannya, kemudian dia tidak haid dan lain sebagainya, tapi gila nggak jadi puasa. Buat dia tidak wajib. Tapi apabila persyaratan ini semuanya sudah ada, maka jatuhlah wajiban kita untuk apa? Berpuasa. Gitu. Ya, hanya sama diri kita. Ada tidak nih persyaratan ini sama kita? Ada, ah, berarti kita wajib berpuasa. Wajib shaumu ala umumin nas, maka wajiblah puasa terhadap umumnya manusia. Fa illa yasbut indahu, maka jika tidak tetap hilal di hadapan qadhi, wajib ala ra'i, maka wajib puasa terhadap orang yang melihat hilal, wa ala man sadaqahu faqat, dan terhadap orang yang membenarkannya saja. Ya, nih buat siapa? Fa illa yasbut indahu, maka jika lo tidak ada nih rapat hilal, enggak ada dewan isbat, enggak ada pemerintah dalam keadaan misalnya chaos dalam keadaan lagi tidak ada ke pemerintahan dan segala macam, buru-buru mikirin tanggal 1 Ramadan, mikirin yang lainnya juga gak ada semuanya, ketika tidak ada seperti itu, ternyata wajib ala ra'i, maka wajib puasa terhadap orang yang melihat hilal, wa ala man sadaqahu, dan juga terhadap orang yang membenarkannya. Ada orang yang melihat hilal, kita lihat orangnya nih, emang kita lihat nih orang sembahyang, emang kita lihat nih orang berilmu, emang kita lihat nih orang punya akhlak yang baik dan lain sebagainya, bisa dijadikan adlun, tadi adlun tuh orang yang bisa dikatakan adil. Adil itu apa? Adil itu what or shay fi mahaliha. Adil namanya bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya dia tahu siapa dirinya. Lawannya adil apa? Lawan adil? Halo? Lawan adil? Curang. Lawan adil tidak adil. Yang paling gampang itu jawabannya. Yang namanya lawan adil, lawan kata daripada adil itu apa? Zalim. Makanya didefinisikan wa'lu syaifi khairi ma'aliha, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim namanya. Zalim namanya. Kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini pintu buat masuk, buat keluar, betul kan? Kalau ada orang masuk lewat pintu, keluar lewat pintu, itu namanya adil. Tapi kalau ada orang masuk lewat jendela, keluar lewat jendela, nah itu dia, itu namanya zalim. Tidak adil yang seperti itu. Nah kita lihat
pemerintah gak ada pengumuman nih. Ada orang yang bisa memberikan itu. Ada orangnya, bisa kita pegang dia nih. Dan dia sudah bisa, kita lihat kapasitas keilmuannya. Dia bisa, hitungan falakiyahnya bisa, ilmunya bisa, udah. Oh, hanya dari yang cukup itu udah 2 derajat ke atas. Kita meyakininya, makanya wa'ala man sadaqahu, dan atas orang yang mempercayai dia. Kalau gak percaya, gak boleh kita ngikutin. Bagaimana kita mau ngikutin orang yang gak dipercaya? Gak boleh kita. Kita kalau percaya sama dia ilmuannya, kita yakin dia udah. Terus saudara, saya akan setelah saya melihat, insya Allah besok puasa. Boleh itu kita ikut lagi. Karena kita lihat kapasitas keilmuannya, kita lihat itu segala macam gitu. Ya, yang puasa lebih dulu. Ya. Besok kita datangi lebaran lebih dulu juga lagi. Kita ikut. Ini mungkinnya kita ikutin orang yang benar-benar adil, orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya. Itu syaratnya. Nah, dari persyaratan-persyaratan ini sudah ada belum sama kita? Kalau memang ini sudah ada buat kita, dah boleh kita untuk melakukan itu yang namanya puasa. Wajib itu berarti buat kita. Siapa? Istri kita. Dia, istri kita. Bersihkan dari hair. Makanya mohon maaf nih ibu-ibu. Kalau tahun kemarin kita ada hair, bayar mumpung masih ada waktu. Ya, mumpung bayar waktu kita, karena orang yang hair boleh puasa. Boleh puasa kan? Tapi wajib bayar mikrofon kan? Nah, bayar. Ingetin sama istri kita, ingetin sama anak kita. Ya, yang sudah haid, bilangin kalau memang dia kemarin itu, bayar dari sekarang. Jangan terlupa dengan hutang-hutang syarikat. Nanti kita akan jadi tidak ada keberkahan dalam hidup kita. Ya, nah, bayar semuanya. Kita bayar. Fasl. Wasyurutu shihhati shaumi sittatun. Inilah sebuah pasal wasyurutu shihhati shaumi sittatun, dan adapun syarat-syarat sahnya puasa. Kalau tadi syarat wajib puasa, kalau ini namanya syarat apa? Sahnya puasa. Beda. Ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Syarat wajib sholat tadi Islam, baligh, berakal. Dah. Nah sekarang wasyurutu shihhati shaumi, dan adapun syarat-syarat sahnya puasa itu sittatun, ada 6. Ada? Al-awwalu, yang pertama, al-islamu. Islam artinya tidak sah berpuasa orang yang non-Islam. Walaupun dia ikut, dia gak makan dari subuh sampai maghrib, gak sah puasa. Sekarang ini campur aduk agama ada gak? Masya Allah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi dicampur suami laki Islam, istrinya non-Islam, supaya lebih kelihatan harmonis. Campur, ketika suaminya puasa, dia juga ikut puasa. Padahal non-muslim, gak sah puasa. Ya, gak sah. Bukan hanya puasanya, perkawinannya juga tidak. Berhukum zina, berhukum zina. Sampai mati dia berbuat zina. Wasyuratu shihhati shaumi sittatun, al-awwalu al-islam, wasani at-tamyiz. Tadi itu tamyiz, baligh dan berakal. Itu tamyiz namanya, bisa memilah dan memilih, ngerti udah. Tamyiz, mana panas, mana dingin. Dia udah bisa bedain mana duit 50-an, mana 100-an. Udah bisa bedain kok. Itu namanya tamyiz. Bengah namanya, tau gak? Wasalisul, dan yang ketiga syaratnya, an-niqa'u minal khair wan-nifasi jami'an nahar, yaitu syarat sah yang ketiga, suci.
daripada haid dan nifas. Min jami'an nahari, di sepanjang siangnya, dari subuh sampai maghrib, dia suci daripada haid. Dia bersih daripada haid, dia bersih daripada nifas. Ketika di pertengahan tadi itu, asar datang haid. Natal. Berarti dia enggak apa namanya? Tidak ada kesucian di dalam waktu sepanjang siang itu. Ya. Waratibu, dan ada pun yang keempat syarat sahnya, an-niyatu, yaitu niat. Tidak sah puasa tanpa kata Nabi, innamal a'malu binniyah wa tasihhu niyatu siyami tatawwu'i. Dan sah niat puasa sunnah itu qabla zawali, sebelum tergelincir matahari. Zawal dalam istilah fikih ada tulu'is syamsi, ada zawalus syamsi, ada ghurubus syamsi. Ada tulu'us syamsi, terbitnya matahari. Ada zawalus syamsi, tergelincirnya matahari, zuhur maksudnya. Wa ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari, maghrib. Niat buat orang yang puasa sunnah, puasa sunnah sah puasa niat itu qabla zawal, sebelum zawal, jam 10 pagi niat sah. Kalau puasa sunnah jam 11 niat puasa sunnah sah. Ya, sah sebelum zawal. Bisarti dengan syarat Allah ya ta'ala muftiran qablaha, tidak melakukan barang yang membatalkan puasa sebelumnya. Pulang sembahyang hari Senin, pengajian habis sembahyang subuh, kokok pulang ke rumah jam 7. Ya Allah, ini hari Senin nih, pengen puasa. Paham? Boleh tuh niat di situ. Niatnya di situ boleh tuh. Tapi dengan syarat Allah ya ta'ata muftiran qablaha, jangan kena nasi uduk dulu. Itu syaratnya. Sama bubur kacang hijau, jangan kena dulu tuh. Kalau dia masih kosong masih boleh. Tapi kalau udah ketemu ketupat sayur sepiring setengah, pengen puasa, wah enggak. Jadi qablah apa namanya, tidak boleh Allah yang ta'ala muftiran qablah, jangan ketemu dulu tuh ya kepada perkara ini. Kalau puasa apa nih, wawqu'uha fil laili afdal, dan adapun melakukan niat puasa sunnah di waktu malam afdal, wajib apa namanya afdal hukumnya. Saya ulangin, ini lagi niat puasa apa nih? Puasa apa? Puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, boleh niatnya di waktu qabla zawal, sebelum zuhur. Boleh niatnya, asal belum ada yang masuk ke dalam perut kita. Paham? Baik makanan maupun minuman, itu belum kena. Boleh kita. Ya? Sebelum itu. Dan afdolnya di waktu malam. Afdolnya, besok yang mau Khamis, mau puasa. Dia besok mau puasa. Hari Senin boleh, moyo mulbit boleh, malamnya niatin puasanya. Wajib fi siyamil fardhah, dan wajib pada puasa fardu. Ta'yinuhu, yang menentukan puasa, wa wuqu'u niyatihi fi juz'in min al-laili, yang menentukan puasanya itu dan melakukan niatnya itu pada fi juz'in min al-lail, pada sebahagian daripada malam. Sekarang hitungan malam kita dari kapan sampai kapan? Kan gitu. Dari maghrib sampai sebelum subuh. Paham? Itu namanya hitungannya apa? Malam. Boleh kita berniat berpuasa, wajib berpuasa. Wajib fi sawmi fi siyamil fardhah,
dan wajib pada puasa fardu itu ta'yinuhu, menentukan puasanya itu wa wuqu'u niyatihi fi juz'in minal laili, pada sebahagian malam di antara malam. Berarti kalau begitu dia niat puasa ba'da maghrib, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Habis buka puasa langsung apa? Niat boleh, karena dia bagian daripada malam. Kalau bicara boleh, kalau bicara boleh nih, makanya orang tua kita biasanya baca niatnya itu kapan? Habis tarawih. Habis tarawih selesai baca doa, dipimpin dah, semua ngikutin, begitu kan? Nak begitu ala sahur, nawaitu sama wajib anna da'il fadishah, kan begitu? Begitu, itu orang tua kita tuh, supaya gak lupa. Makanya habis tarawih jangan langsung pulang, ikut dulu. Itu udah pengen apa? Pengen pulang aja, jangan. Manfaatin diri kita. Masya Allah, itikaf kita di bulan Ramadan sama itikaf kita sekarang beda nilainya. Di sekarang ini kita udah lihat itikaf belum? Hah? Lah, udah setengah sembilan bulan itikaf. Jangan disia-siain, duduk kita ke masjid, niat itikaf kita. Dapat pahala ganjaran kita ini. Ngajinya dapat, duduknya dapat, hati tidur kita dapat. Yang penting kita ada niat, itikaf di dalam masjid, masya Allah. Jadi itikaf bukan hanya sekedar bulan Ramadan. Wal afdalu, dan paling afdalnya itu wuku'uha, dilakukan niatnya itu fi sulusil akhiri, yaitu pada sepertiga waktu sahur. Jam 3 kalau sahur afdolnya diakhirkan, beda sama buka. Kalau buka di afdolnya adalah disegerakan, nggak boleh ditunda-tunda, harus disegerakan. Muazzin makruh hukumnya, datang waktu maghrib azan dulu, belum buka, harusnya buka dulu baru azan. Buka dulu walaupun hanya sebutir korma, segelas air teh manis, satu dunia. Ya walaupun segitu doang udah. Ya, mengkuis tabu satu mangkuk, berbutuh ayam piring, masih untuk ya ya. Maka hukumnya kalau dia itu azan belum buka, buka dulu baru dia azan. Ya, jadi disinggahin. Nah kalau sahur enggak belakangin, tapi juga jangan terlalu apa. Oh enggak, waktu imsak oh udah masya Allah, akhirnya sahur tapi ngerokok ngerokok satu nyuap panas satu kisah astagfirullah hati. Itu orang bayar pelakuan begitu semua. Allah Allah. Jadi syarat sahnya itu abdolnya fikulillah, kata Imam Syafi'i, dia malam niatnya. Puasa yang wajib nih, Ramadan. Tiap malam dia. Sebagian ulama tidak sah kalau dia niat siang. Puasa wajib. Jadi harusnya setiap malam. Kalau lupa bagaimana? Gak ada niat, gak sah puasanya. Waduh, jadi bagaimana dong? Boleh tuh kita taklim kepada Imam Malik. Imam Malik memperbolehkan kita niat puasa rapel. Buat satu paham gak nih? Diperbolehkan tuh niat di awal Ramadan, besok mau puasa nih awal Ramadan, di malam kita kan boleh terawih, kita niat di situ untuk satu bulan Ramadan. Jaga-jaga, paham tuh? Takut-takut nanti di belakangan lupa, takut-takut di belakangan lupa, boleh kita bertakut kepada situ, tapi tetap wajib tiap malam harus. Ya, betul harusnya.
dan salah satunya al-insanu 'ala al-iftiraq kulliha min al-fadhi ila al-ghurub, ialah menahan diri dari barang yang membatalkan puasa semuanya, min al-fadhi ila al-ghurub, daripada dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Wajib menahan diri dari perkara yang membatalkan apa namanya puasa. Nanti ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Orang yang batal puasa sudah tentu batal pahala puasanya. Orang yang batal puasanya, pahala puasanya juga batal. Tapi orang yang batal pahala puasa belum tentu membatalkan puasa. Nanti dibahas apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang membatalkan pahala puasa. Tahan diri kita minal fajri ila ghurub, dari subuh sampai maghrib. Wasalisu, dan yang keenam syarat-syaratnya itu dukhulul waqti aw wujudu sababi fi saumil fariidha, yaitu masuk waktu. Enggak sah dia belum waktu Ramadan udah apa? Puasa. Mau makan rajin? Giro. Ya, bukan giro, giro yang gitu. Gila yang belum waktunya udah apa? Udah puasa, belum masuk waktu namanya. Atau wujudu sababi fi saumil fariidha, atau ada sebabnya dalam puasa yang difardukan. Gitu. Ya, sebab kita puasa dipatukan. Apa tuh sebabnya kita berpuasa? Hilal sudah kelihatan. Udah sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Ya, nah itu persyaratan-persyaratan. Oh ya udah, kita enggak perlu tunggu lagi dah. Emang udah 30 hari di bulan Sya'ban boleh puasa. Ya, yang seperti itu. Wasadisu dukhulul waqti, yaitu masuk yang keenam ialah masuk waktunya dan juga ada sebabnya. Nah itu rukun puasa, syarat-syarat puasa sudah gitu ya, fasul ila akhiri wallahu ala nabi sallam. Sampai situ dulu ya. Ya mudah-mudahan jadi tambah ilmu gitu. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشقي لي الله